Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog Duo Otomotif. Kali ini saya bermain lagi di RK Mobilido. Pastinya ditemani dengan ownernya langsung nih teman-teman. Dan di minggu ini saya lihat stoknya makin banyak nih bang. Lumayan bang. Lumayan. Sehat. Oh sehat. Gimana bang? Sehat bang. Alhamdulillah. Gimana bang Acir? Sehat dong. Sehat juga. Saya ditemani dengan Mang Acir juga. Ya. Oke bisa diperkenalkan Mang Acir. Oke, selamat semuanya. Selamat kembali ya di channel YouTube Duo Otomotif dan Mang Acir Channel. Kali ini kita agak sesuatu yang beda wah ya, karena panas. Kita berhubung kondisi cuaca yang panas yang agak lumayan dahsyat nih hari ini. Jadi kita agak semi podcast gitu wah ya. Biar Bang Rizky kita mohon izin Bang ya, kita gini aja Bang ya. Cuacanya nggak mendukung banget. Nah, Pak Rizky untuk reminder nih, untuk alamat dari RK Mobilido. Alamat lengkap kita ada di Komplek Arkadia Daan Mogot, Blok A nomor 59 dan 60. Atau searching aja di Google Map RK Mobilindo 2. Nah, untuk teman-teman untuk pastinya nanti alamatnya ada di bawah video ini. Atau teman-teman nanti bisa janjian dengan Bang Rizky ya. Ya, betul. Nanti bisa dihubungin Bang. Nomor 0818-069-02266. Oke, langsung kita save teman-teman. Nah, kalau untuk minggu ini ada berapa unit? 20 kali ya. 20. 20 aja. Lumayan ya. Pilihan unitnya masih variatif ya. Dan kebetulan tadi juga ada baru keluar Allison ya. Ya betul. Nah, baru laku. Baru laku teman-teman. Jadi, dengan kondisi yang sangat bagus ya. Ya betul. Langsung dibawa pulang oleh customer-nya. Jadi mana tadi? Ya bawa ke Pekanbaru. Pekanbaru. Jauh banget. Jauh-jauh dari Sumatera ya. Dari Pekanbaru ya. Iya dari Pekanbaru. Langsung ambil di RK Mobilido teman-teman. Ya. Oke. Nah langsung kita ke mobil pertama nih. Siap. Ada Daihatsu Ceria. Ya. Ini Daihatsu Ceria tahun 2003. Siap. Pajaknya itu satu kali, platnya plat BK, tapi udah siap mutasi. Siap mutasi. Ya, ini minus AC-nya nggak angin doang. Kaki-kaki ada bunyi sedikit, body dandan seribuan lah. Sekitar 1000 sudah ganteng lah ya. Ini mobil secara overall ganteng. Ganteng. Pajak per tahun bang? Pajak per tahun 1000 boleh mas? Murah mobil gini. Oke, ini juga mobil klasik tapi bilang lucu ya. Betul. Mobil unik. Mobil unik. Sikit-sikit irit. Harganya berapa? Ini nih udah laku sebenarnya. Udah laku. Laku di berapa? Di 29 juta. Oh, di bawah 30. Di bawah 30 juta. Oke. Jadi mantap. Udah laku ya. Ya. Baru mau di promosiin sudah laku. Ya. Yang ini udah laku, khusus okay. Yang Ceria ini udah laku. Jadi ini untuk unitnya sudah laku teman-teman, langsung aja ke unit keduanya ini. Ya. Unit berikutnya. Ada ini mobil New Corolla. New Corolla. New Corolla tahun 96, pajaknya tahun bulan 4 2024, body dandan 1500 lah ya kurang lebih. Daleman orisinil, AC, kaki-kaki, mesin enak semua, mobil jos. Mobil jos ya. Oke. Okay. Siap pakai ya. Pajak on juga. Pajak on bulan 4 2024. Ya. Oke, okay, plat F Bogor ya. Ya. Harganya, Bang? Ini udah net aja kali ya? Berapa? Netnya ini di 34 juta lah Bang Gas. Udah murah udah. 34. 33 deh. Lagi Bang. Jangan Bang. Sudah. Jangan ini murah ya. Murah. Sudah murah ya udah. Teman-teman 34 juta teman-teman. Ya. Udah net ya, enggak udah enggak tawar. Ya. Oke, okay, udah net sudah harga terbagus cukup dandan body sekitar 1 jutaan ya. Ya, betul. Sudah ganteng teman-teman. Kita lagi nge-vlog Bang. Nah, cukup 1 juta bisa banget. Pokoknya 35 sudah ganteng lah ya. Ya, betul. 35 tinggal bawa pulang dengan kondisi pajak Pak. Itu ya. Teman-teman. Selanjutnya, Mang Acir. Oke, Bang. Mobil selanjutnya, Bang. Ada warna hijau metalik ya, hijau ya. Botol, Bang ya. Ini mobil Honda Accord Maestro tahun 93 yang injection. Pajaknya 2019 dan Rp5 juta dalaman orisinil, AC-nya enggak ada angin. AC-nya enggak ada angin. Ya. Tapi preon ada. Apa tahu. Karena ada AC-nya? Enggak tahu. Itu kayaknya blowernya dia. Blowernya agaknya. Ini di AC ya. Pajak 2019. 2019. Oke, okay. Daerah Tangerang Kota ya. Per tahun pajak nyampe enggak 1 juta mobil begitu, Bang. 900 ya. 900. 1 juta lah. Worth it lah ya. Jadi ya. Teman-teman yang pengen mobil retro dengan kondisi yang masih siap jalan ya ya. Iya. Pajaknya juga baru lewat 2019. 2019. Harganya? Nih. Net aja lah kali ya. Berapa? Ini udah lama soal stok. Biar ganti baju aja lah ya. Baju. Ini netnya di 19 juta. 19 juta. Ya. Oke, teman-teman 19 juta bisa bawa pulang mobil ya, ya di RK Mobilindo. Oke, gokil. Dengan kondisi apa adanya ya, Bang ya. Ya karena sudah murah ya. Betul. Di bawah 20 juta. Oke, sudah net ya, harga ya. Terbaik. Selanjutnya ada apa lagi?
Itu Honda Accord Maestro lagi. Tahun 91 kalau ini. Okay, ini masih karbu. AC-nya ada angin kalau ini. AC-nya sudah ada anginnya ya. Mesin insyaallah bagus dan body 2,5 juga. Daleman masih orisinil juga. Orisinil ya. Ya. Okay. Cuma beda tahun doang ya. Ya, betul. Harga terbaik berapa? Harga the best-nya udah 17 juta itu. 17 juta. Lebih murah lagi. Murah ya? Lebih murah lagi, teman-teman. Pajaknya 2017 tapi. 2017. Oke. Okay. Kalau untuk pajaknya nanti bisa konsultasi lah ya. Ya. Tapi apa adanya ya. Apa adanya semuanya. Cepat aja lah ya. Ya. 17 juta. Dokter barangnya ya. Ya. Oke, okay, di sini barisan sedan nih. Di berikutnya ada sedan lagi, ada Honda City. Ya, betul. Tahun berapa? Itu Honda City tahun 2006 VTEC. Matic ya? Ya, Matic. Matic. Pajaknya bulan 8 2023, body secara overall masih ganteng, pakai kaki enak, AC dingin. Siap. Mesin Matic insya Allah masih bagus. Oke. Pajak satu kali aja. Satu kali. Oke, dua kali panjang VTEC lah ya. VTEC, VTEC ya. Ya. Harganya berapa? Paling harga best price aja udah. Berapa? Best price kita kasih hari ini di 63 lah. 63. VTEC, udah 4 VTEC. Kalau tadi kepala boleh enggak? Di kepala berapa? 59. Bangun, Bang. Beda, Bang. VTEC Matic ya, kalau manual mungkin dapat ya. 62 gope lah udah. 62 gope. Oke. Okay. Ya, deal ya. Udah racing juga ini peleknya ini. Pelek udah keren. Lah ya, keren. Ya kan? Udah warna emas. Udah siap mejeng pokoknya. Ya. Oke, okay, langsung di 62.500 ya. Ya. Oke, okay, selanjutnya ini ada Chevrolet apa ini? Chevrolet Trek. Trek ya. Tahun 2016 yang sunroof. Sunroof. Pajaknya okay. Dua kali. Kaki-kaki enak, AC dingin, body masih kategori ganteng, mesin Matic bagus. Oke. Okay. Platnya plat AD. Masih ori. Nah, jadi yang dari daerah Solo ini pas banget ya. Pas banget. Pas banget. Atau teman-teman seluruh Indonesia juga bisa ini ya. Betul. Enggak apa-apa kalau untuk perpanjangan listrik sekarang juga sudah gampang. Sudah bisa online ya. Warna biru metalik. Harganya berapa, Bang? Harga kita open di cepet 25. Cepet 25. 25-nya ini kali, Bang. Cepet 20 dah. Janganlah. Pajak berapa dong? Kita kasih cepet 15. Weh, lebih murah. Lebih murah lagi, aduh. Salah nawar dong. Oke, salah nawar kita, Bang. Salah nawar. Okay. Kita kasih lebih murah lagi. Lebih murah lagi ya. Lagi. Ini pasaran coba dicek. Orang jual pajak online 140-an. 140 di si RK Mobilindo di bawah. Cepet 15 aja jual cepat aja kita. Gokil, teman-teman. Mesin Matic bagus. Di sini harga terbaik buat teman-teman ya. Lebih murah dari tempat lain. Dan laku apa namanya untung untuk dijual lagi ya. Insyaallah. Insyaallah ya. Masih mobil bagus kok. Mobil enak. Mobil bagus. Worth it lah. Ya. Mobil ganteng ya. Banget. Siap. Banget siap dong. Oke, cukup 115 bawa pulang. Ganteng. Oke, nah, selanjutnya ya, nih ada Accord ya, VTIL ya. Accord VTIL 2011 pajak 5 kali. Oke, 5 kali. Ya, pajak per tahun 5 juta, body secara overall masih ganteng, mesin Matic, AC kaki-kaki enak. Berapa itu? Hah? Berapa harganya? Harganya? Iya. Harga base aja udah. Base-nya paling kita kasih di 92 juta. 92 juta. Pajak 5 kali. Kalau di bawah 90. Bangun, Bang. Itu kan 5 kali. Udah, Bang. 5 kali 5 25. 5 kali 5 ini. Duanya hilangin pokoknya, duanya. Ini 2011 VTI. Berapa dong? Murah, Bang. Kurangin dong. Murah bener itu. Berapa? 92 oke. Okay. Ya. Jadi udah enggak bisa dikurangi lagi nih. Udah murah. Sudah mepet ya. Banget ini ya kayaknya. Udah ampun ini kayaknya. Murah. Oke, okay, VTIL tipe tertingginya ya. Oke, okay, dengan kondisi minusnya pajak aja ya. Iya. Oke, okay, bareng STNK ini kayaknya. Selain itu ada Mitsubishi Kuda. Iya, Kuda. Ini Kuda diesel 2500 cc. Siap. Mesin kaki-kaki AC dingin, body secara overall masih ganteng. Oke. Okay. Solar irit, ada barcode solarnya, mobil jos lah. Oke. Okay. Pakai aja Bang ya. Insyaallah mobil siap pakai. Siap pakai, oke. Harganya berapa? Harganya kita open di 59. 59 ya, solar ya? Solar, murah banget itu. Kalau 57? Udahlah, kita kasih harga best. 55. Nah, saya juga sudah feeling ini ya. Kayaknya 55 ini. Oh, 50 enggak enak saya nawar. Kayaknya diesel ya. Mungkin kalau bensin ya. Bisa lah 50 ya. Jutaan. Kalau diesel, diesel harganya bertahan diesel, beda. Ya. Dan ya, beda. Gratis barcode juga ya, sudah tinggal iya betul. Isi solar aja. Tinggal isi solarnya ke pom bensin. Ya. Nah, enggak pusing mikirin barcode ya. Oke, cukup 55 juta. Selain itu juga ada Saitik atau apa ya? Itu Vitara. Vitara ya. Vitara okay. Tahun 93, pajaknya bulan 3 2024. Siap. Body dandan 1500-an. Oke. Okay. AC-nya angin doang, galaman orisinil. Siap. Mobil ini udah siap off-road, 4x4-nya aktif. 4x4 ya. Terus
dia nih udah benar-benar speknya spek off-road. Spek off-road ya. Udah benar-benar udah dinaikin spek. Spek siap. Khusus off-road. Cuman harus ganti ban aja. Bannya okay. Udah tipis. Karena ini juga bukan untuk off-road ya, untuk bannya. Yeah. Off-road. Off-road ya? Oh, kalau ban off-road harus ganti lagi. Harus yang ban MT. Patung, ya. Berhubung ini banyak ban bawaan mobil, jadi teman-teman nanti ada PR cuma di ban aja, Bang ya. Ya, betul. 4x4 aktif tinggal pakai aja ngelumpur pokoknya. Ini pasarannya 75 jutaan. 75 juta. Kalau mobil ya, umumnya rapi, ya. Mobil kalau di sini berapa? 40 juta kayaknya. Wah, jauh Bang, jauh. Jauh ya. Paling ini kita kasih harga best price ya. Di angka 55 lah. 55. 54 lah. 50, Bang. Jangan. Jauh. Nah. Berapa? 5 berapa tadi, Bang? 54. Oh, udah 54 enggak apa-apa. 54 oke ya. 54 gas. Ini PR-nya cuman ban aja kalau mau off-road ya. Tapi kalau untuk mengaspal biasa masih wah, masih enggak, udah off ganti juga. Harus ganti ya, tipis, sudah halus ya. Tipis-tipis. Oke. Saran sih ganti. Oke, cuman 54 juta. Ya. Selain itu ada Hyundai Getz. Getz ya. Tahun berapa ini? Hyundai Getz tahun 2003, pajaknya bulan 9 2024. Oke. Dalaman orisinil, siap disarungin, sarungin aja ya. Kaki-kakinya ada bunyi, mesin okay. Matic, AC, enak. Oke. Okay. Mobil jos. Start lokal juga ya, angsel ya. Pastinya juga masih hidup, oke. Okay. Kaleng juga panjang. Ya. Best price-nya berapa ini? Harga best price paling kita kasih di 54 juta lah. 54 juta. 54. Ya. Masih bisa dinego? Masih bisa. Aduh. Aduh, datang aja dulu dah. Datang dulu ya, karena ini juga ready, rapi banget ya, Bang ya. Masih kategori bagus. Dan body adalah gopek-gopek gitu ada. Ya. Itu harus siap nongkrong itu mah. Minor lah ya untuk. Mobil masih kategori jos lah. Jos masih kinclong banget. Oke, cukup 54 ya. Ya. 54. Nah, selanjutnya ada mobil keluarga yang sangat nyaman nih, ada Mazda Biante, teman-teman. Ini sempat kita drive dulu ya, gitu ya. Mazda Biante tahun 2014 kayak aktif. Siap. Pajaknya on bulan 6 2024 dan body di bemper doang. Bemper. Paling gopek. Gopek. Terus sama kalau mau lebih cakep dipoles. Poles aja ya. Poles. Okay. Cakep udah itu. Berapa ini? Udah, best price kita banting harga hari ini. Berapa? Di 153 juta aja. Best price 150 dong. Jangan. Tapi kemarin 155 ya kemarin. Lebih. 160 ya. 160 aja. Sekarang sudah 153. Itu minusnya juga minor banget ya, di bemper tinggal sol aja lah. Belum keduluan sama teman-teman yang lain, langsung aja kamu beli. Betul. Nah, sekarang juga ya, nggak usah nunda-nunda. Oke. Terburu laku Bang ya. Betul. Ya. Biante murah. Biante termurah di sini. RK Mobilindo, Pak daerah Jakarta Timur, Pak Ganjil. Oke, cukup 152. 153. 43. Hah? 153 ya, oke. Okay. Mau 43 aja. 43 ya. Oke. Okay. Selain itu ada sedan lagi, ada Toyota apa nih? Camry ya. Tahun berapa, Bang? Camry tahun 2002 ya. 2002 manual, oke. Okay. Pajaknya dua kali dan body 1000-an, interior orisinil, okay. AC dingin, kaki-kaki enak, mobil jos. Mobil jos ya, oke. Okay. Ya. Oke, okay, kondisi juga sudah dijelaskan teman-teman, tinggal harganya nih. Ya, cocok enggak ini? Harganya berapa? Harga udah kita habis nih. Berapa? Kita jual cepat aja di 52 juta aja dah. 52 juta. Goyang lagi, Bang. Kalau dipasin 50. Udah lah, gas lah. Gas ya. Gas aja lah, yang penting keluar lah. Sekelas Camry cuma 50 jutaan ya. Tempat lokal juga ini. Mana ada tempat lain. Betul. Tangerang Kota. Oke, we langsung merapat ke RK Mobilindo cukup 50 juta. Iya, buruan. Selain itu ada Chevrolet apa itu? Chevrolet bentar dulu kita lihat dulu. Kita lupa juga. Oh, Opel ya? Oh, bukan ya? Blazer. Blazer ya? Blazer tahun 97, pajaknya 2019. Body secara overall masih kategori ganteng, siap. Interior juga masih rapi. Oke. Okay. AC-nya angin doang. Kaki-kaki mesin semua jos. Oke, okay. Jadi teman-teman tinggal ngasih S aja ya. Jos. Jos ya, oke. Okay. Jos. Harganya berapa? Harga best. Berapa? 26. Oke, 26. Harga mobil 26 Blazer. Wah, pasaran itu ya. 30 sampai 40. Oh, coba, mana lagi kalau bukan yang murah, Bang ya? Tapi lebih murah lagi 25 deh kayaknya. Wah, masih ditawar, Bang. Angkut. Angkut ya, 25. Oke, teman-teman. Oke, gas. Oke, gas. Oke, gas. Aduh, ikap aja. Cuma nyanyi. Cuma nyanyi doang ya. Oke. Cukup 25 juta bisa bawa pulang mobil 3 baris nih. Mobil 3 baris. Selain itu ada Chevrolet apa yang mana dulu? Chevrolet Optra. Optra ya. Chevrolet Optra tahun 2009, pajaknya bulan 10 2024. Body siap. Ganteng, kaki-kaki enak, AC dingin, mobil secara overall bagus, jos. Siap pakai full set kunci 2. Kunci 2, pajak?
Ojek on. On ya, oke. Okay. Plat W. Plat daerah Jawa Timur ini. Ya. Oke, okay, harganya? Harga best udah ini, enggak bisa nego udah. 53 gas. 50 aja. 2009 loh, LS Matic. 50-an, Bang. Jangan. Jangan, bisa. Enggak bisa lagi. Biar enggak bisa ini. Pemirsa, beli bensin. Murah-murah sekali, Bang. Murah banget ya. Murah banget. Pusat pasaran ya? 70-an, 60-70 orang gua. 53. Hah? 53. Ya. Ya udah. Datang. Best. Datang boy, yang serius. Oke, okay. Ya. Ya serius datang teman-teman. Ya. Selain itu juga ada mobil keluarga lagi, ada Innova. Ya. Yang model Euro ya ini ya. Tahun berapa? Innova G manual tahun 2005. G manual 2005. Interior ya. Original cuma disarung. Siap. Kaki-kaki enak, AC dingin, mesin bagus. Oke. Okay. Body dandan 1000 lah ada. 1000 aja ya. Sudah ganteng ini ya. Pajaknya bulan 12 2023. Satu kali. Ya. Oke. Okay. Berapa ini? Dah, best. Kita habis. Di 79 gopek. Innova 79 gopek. Apa ada gopeknya sih? Udah murah, Pak. Biar untuk beli bensin. 79 aja lah. Iya. 79 250. Waduh, bensinnya 250 full sih ya. Enggak full sih. Yang penting bisa jalan. Bisa jalan. Oke. Susah kalau udah mepet banget berarti. 79 250. Oke. Ada Karimun setelah itu. Karimun Wagon GL Matic tahun 2018, pajaknya 5 kali. Siap. STNK hilang. Bodi ganteng, kaki-kaki enak, AC dingin, mobil jos. Mobil secara overall enggak ada minus selain STNK sama pajak itu. Mobil enak lah. Sering kita pakai, Bang. Mobil sering kita pakai soalnya. Berapa ini? Modal kita 73, Bang. 73. Berarti harus 72 ya? Wah. Modal harus 70 lah, Bang. Harus 70 ya. Masa malah rugi ya? Gitu aja udah. Jadi jual modal aja? Ya, modal. Modal aja ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ngelebihin, silakan. Ya, betul. Berarti berkah lah ya. Cari yang penting bantu teman-teman supaya punya mobil impian di RK Mobilindo. Iya. Jadi di sini terbuka ya, untuk modalnya dikasih tahu 73 juta. Ya. Terus terserah teman-teman nantinya. Oke, selain itu ada Inisian Grand Livina ya. Grand Livina kali itu ya. Tahun berapa ini? Nissan Grand Livina. Siap. Tahun 2015. Siap. SP Matic pajak 4 kali. Pajak per tahun 3 juta. Oke. Okay. PR-nya cuman butuh salon nih. Salon aja ya. Matic bagus. Tinggal poles lah ya. Ya. Gopek aja ini kayaknya sudah ganteng ini kayaknya. Ya salon interior luar dalam. Oke, okay, 1000 lah ya. KM 70 ribuan. 70 ribu. Oke, okay, oke. Okay. Ya. Daerah Tangsel juga ini plat lokal teman-teman. Harganya berapa? Harga base kita itu di 85 juta Bang. 85 juta. Pasin 80, Bang. Pasin lah. Jauh. Biar cepat keluar. Gua bisa. Berapa dong? Setengah ya. Oh ya. Udah pingsan ya. Berapa dong? 84 lah. 84 lah. 84 lah. Pas. 84 lah. Ya udah lah, gas lah. Gas lah ya. Oke. Okay. Biar cepat laku teman-teman. Barang ya. Selain ini ada sedan lagi, ini apa ini? Honda apa ini? Honda Accord PTI tahun 2004. Pajaknya bulan 3 2024. Siap. Bodi dandan 1000. Oke. Okay. Kaki mesin Matic bagus. Oke. Okay. Semua sudah dijelaskan oleh Pak Diki untuk secara overall bagus. Untuk kondisinya ya. Tinggal ya. Harganya nih. Harga best price-nya udah kita kasih. Siap. Berapa? 63 juta aja. Kalau ganti kepala 59? Dongon. Wah, jangan. Ini soalnya modelnya sudah tipis banget ya. 62 ya. Oke, okay. Deal gas ya. Gas. Oke, okay, 62. Oke, okay. Atau teman-teman punya budget sekitar 60 jutaan bisa pilih mobil di RK Mobilindo ya. Ya. Selain itu ada merah marun apa ini? Wuling ya. Convero ya. Convero tahun? Wuling Convero tahun 2018. Okay. Pajaknya on bulan 7. Siap. Body dandan 1500-an. Karena ada yang penjok-penjok dikit. Okay. Butuh dirapihin, lecet. Siap. Terus kaki-kaki enak, AC dingin, mobil jos lah. Jos ya. Mobil enak banget. Soalnya tahun muda juga ya. Pake ini ya. Enak itu, enak banget. Oke, okay, untuk keluarga besar pas banget nih dengan harga yang pastinya murah ini. Berapa? Murah. Ini kita jual di 97 juta aja. 95 dah. Udahlah gas. Gas ya. Oke. Okay. 95 gas. Di bawah 100 juta ini 100 bisa 100 juta loh pasar. 100 lebih malah. 100 lebih. Oke, okay, karena ini tahun muda Convero ya. Warnanya juga warna sudah warna bagus ini, warna merah favorit. Favorit ya, merah marun. Warna favorit. Favorit. Tahun 2017 harganya di bawah 100 juta, teman-teman. Ya, oke, okay. Gas. RK Mobilindo. Ya. Selain itu ada Suzuki Aerio nih ya. Ini Aerio tahun 2003. 2003. Manual. Manual kondisi. Bodi dandan 1000. 1000. Dalaman ori, kaki-kaki enak, AC dingin, mobil secara overall jos. Siap. Pajak on bulan 10 2024. Oke. Okay. Pajaknya juga dalaman on. Ori. Ini sempat dinego orang kayaknya kemarin ya. Ya. Harganya belum cocok ini kayaknya. Belum. Berapa ini? Udah, harga habis.
kita habisin di 46 juta aja lah, net 45. Jangan 45 lah. Tipis banget ya. Murah benar. Bagian ya. Murah, Bang. Itu Aerio udah murah sekali. Beneran. Aerio harganya 46 ya. 46. Yang lain jadi masih 50 jutaan kita, ya. Kita kasih ini sebenarnya ini udah murah. Oke, okay, udah. Harga datang lah ya. Ya. Lagi ya. Enggak bisa tapi, ngomong gitu, Bang. Jangan. Tapi di marketplace 50 jutaan ini kayaknya ya. Iya, 50 jutaan. Dengan kondisi pajak hidup ya. Ya. Ini di bawah 50, teman-teman. Jadi di sini bisa jual lagi kayaknya nih. Bisa lah, cari-cari dikit. Cari-cari dikit masih tipis, masih bisa lah ya. Oke, cukup 45 ya. Ya. Bener 45. 46. 46. Alah, aduh. Hampir kejebak dia. Oke. Nah, itu tadi informasi dari saya mengenai stok mobil yang ada di RK Mobilio yang dibawakan oleh Bang Rizky langsung ya, ya, dengan Bang Acir Channel. Jadi teman-teman nanti bisa kepoin di dua channel ini. Jadi teman-teman untuk mobil apa aja nanti bisa kepoin sosial media dari RK Mobilindo. Ada di TikTok, Japri langsung ya. Nah, ya, atau Japri langsung. Bisa. TikTok ada, di YouTube ada, di WA juga ada. Ya, semuanya. Oke. Okay. Pokoknya up to date lah ya untuk unitnya ya. Lumayan, up to date bener nggak ya. Juga? Ya, yang penting ada terus lah ya. Kadang-kadang. Nah, jadi teman-teman ini menyediakan buat teman-teman yang punya budget minim tapi pengen punya mobil ya. Betul. Dengan kondisi yang layak jalan ya. Kalau bagus banget sehingga karena kalau pokoknya kita jual di sini yang pasti apa adanya. Apa adanya dan pastinya belum beli juga sudah dicek ya. Ya, betul. Okay. Karena semua kekurangan, semua kerusakannya dikasih tahu Bang ya. Di awal Bang ya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kekurangan itu milik manusia. Manusia. Ya. Jadi harus pegang kata-kata itu ya. Oke. Ya, enggak ada manusia yang sempurna Bang ya. Banyak salah Bang ya. Oke, demikian informasi dari kami. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Okay.